Assalamualaikum dan selamat datang ke AJF. Okey, ramai yang tanya Alif pakai impact gun brand apa, berapa harga, pakai bateri ke elektrik. Okey, so untuk video hari ini saya akan review impact gun DEWALT DCF899HP2. Saya beli dekat Shopee 6 bulan yang lepas yang berharga RM1,500. Jawapannya, dua-dua Alif pakai brand DEWALT. Dan sekarang, Alif nak cakap dulu pasal setengah inci impact gun jenis bateri. Okay, basically kenapa saya tukar dari DEWALT DW293. Paling ketara adalah sebab susah nak bawa ke mana-mana disebabkan dia perlu cucuk ke plug point. Kot-kot lah kalau kereta breakdown tepi highway, mana nak cari plug kan? Okay, yang kedua, dia tak ada speed control tau. Bila kita picit trigger, masa nak ikat bot tu rasa kurang yakin. Kalau kita nak ikat tu takut terlebih sangat ke, terkurang sangat ke. Tapi apa-apa pun, produk DW293 ni kena dengan dia punya harga. Model ni saya dah beli setahun yang lepas. Masa beli dulu RM469. Sebab itulah saya beralih kepada model DCF899HP2. Okey, first saya nak unboxing dulu. Dalam ni kita ada satu buku manual. Ini dia rupa pandangan dekat impact gun DCF899HP2 high torque. Dengan torque maksimum adalah 950 Nm torque. Lepas tu dia bagi sekali 2 biji bateri lithium ion 18V. Okey, dekat belakang bateri ni ada butang. Anda tengok bila saya tekan ketiga-tiga LED ni menyala, tu kiranya bateri penuh lah tu. Alright, next kita dapat charger. Ini pandangan dekat dia dan hanya satu bateri je boleh charge dalam satu masa. Lepas tu kat bawah dia ni ada lampu indicator untuk bagi tahu anda bila charge bateri penuh. Merah tengah charge, hijau penuh. Last kali kita dapat hard case. Senang untuk kita nak bawa ke mana-mana. Pemegang pun jenis anti-licin. Okey, itu je yang kita dapat. Untuk bateri penuh, dari 1 ke 3 bar akan ambil masa 1 jam setengah. Okey, kita pasang balik kat gun. Belum test power kat kereta, kita tengok dulu basic specs. Okey, sekarang tools ni didatangkan 3 kelajuan setting. Saya tunjuk jap lagi. Dan torque maksimum mencapai 950 Nm torque. Serta breakaway torque maksimum mencapai 1600 Nm torque. Ikut kata kilang lah. And then berat dia dalam 3.5 kg tanpa bateri. Kalau lekat sekali bateri, saya boleh kata dalam 4 kg lah. Okay, baik, dari segi fizikal, ketinggian tools ni adalah 10 inci. Dan lebar kepala adalah 8 inci, macam anda nampak sini. Dan anda tengok bahagian bawah tools ni ada 3 speed setting untuk forward dan reverse. Serta dia punya speed kita boleh control melalui trigger. Semakin kuat anda picit, semakin laju dia berpusing. Lepas tu design bawah ni ada lampu LED, akan menyala selama 15 saat setiap kali anda picit trigger. Actually future ni sangat membantulah, terutama kawasan yang sempit dan gelap. Nasib baik saya ingat. Okey, high torque impact gun ni future dia pakai brushless motor. Maksudnya kurang haba panas dihasilkan. So boleh dikatakan jangka hayat motor dia tahan lebih lama. Okey, ini adalah masa yang anda tunggu-tunggu. Sekarang kita akan test terus ke bolt crankshaft. Ramai yang tanya sebelum ni, Alif, lepas ke tak buka bolt crankshaft ni? Lepas tak? Lepas tak? Lepas tak? Sekarang ni nak tahu, kita tengok review sama ada lepas ke tak lepas. Sekarang ni saya settingkan kepada yang paling kuat. Wow, senang gila punya kacang sekali tembak je. Okey, so sebab itulah saya sayang gila dekat DEWALT DCF899HP2. By the way, saya lupa nak bagi tahu, untuk video ni saya tak disponsor oleh DEWALT. Apa yang saya review adalah jujur belaka. Okey. Harga dia masa saya beli 6 bulan yang lepas RM1,300. Sekarang dah naik ke RM1,500. Saya check dekat Shopee. Saya pun tak tahu kenapa harga boleh naik. Alright, sekarang saya akan review secara ringkas DEWALT DW293. Okay, model ni saya dah beli setahun yang lepas. Pakai tak sampai 10 kali lah. Harga pada masa saya beli dulu tu RM469. Sekarang saya check dekat Shopee, harga dia masih maintain lagi sama. Okey, untuk model DEWALT DW293, dari segi fizikal dia, tinggi dia 8 inci, pendek sikit dari model sebelah. Lebar kepala
11 inci, panjang sikit dari model sebelah. Dari segi dia punya maksimum torque yang boleh dihasilkan 470 Nm torque dan satu speed je. Walaupun tiga ni kita fikir slow. Okey, kalau anda tanya saya, lepas tak buka bolt crankshaft? Confirm lepas, tapi agak struggle sikit lah. Okey, paling last kali model DeWalt DW293 ni, kalau anda beli kan, dia memang didatangkan solo unit sahaja dengan kotak biasa, bukan hard case tau. Okey, sampai sini sajalah review ringkas kita hari ni. Kalau anda suka-suka nak DIY kat rumah, pakai DeWalt DW293 dah cukup sangat. Spek pun kena dengan harga. Waranti tak silap saya dari DeWalt selama 3 tahun 6 bulan. Tak silap lah. Tapi kalau anda nak up ke level lebih profesional, anda bolehlah beli model DCF899HB2. Link untuk beli saya dah sediakan di bawah. Sekian sahaja review dari saya. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.